udah sampai di McD, aku drive thru ya guys jadinya, karena ya lagi PPKM kayak gini ya, males banget aku keluar-keluar, maksudnya males banget makan di luar gitu loh guys, makan di tempat, jadinya aku drive thru aja, terus aku makan di rumah. Nah ini yang pesan suami aku ya, karena aku tuh belum bisa ngendarain mobil, jadinya ya udah layan suami aku gak apa-apa. Dan ini aku beli yang Big Mac Beef Fresher, itu harganya 40 ribuan ya guys. Dan ini menuju ke tempat pembayaran. Ini bayar dulu. Terus kita ambil deh. Oke, ngambil. Dan ini ngambil kembaliannya. Kita baru ambil burgernya yang menu terbaru, yaitu Big Mac Beef Fresher. Oke okay guys, kita OTW pulang buat review. Dan ini aku lewat di Jogjanya Madiun, jadi ini mirip kayak Jogja ya guys, ini di Madiun aku tuh. Bagus banget, ah ini bagus banget sumpah. Ini udah dapat McD-nya, seneng banget aku tuh udah dapat McD-nya. Indah kan tuh, mirip banget kayak Jogja nggak sih? Menurut kalian coba komen di bawah. Ini aku di Madiun, oke? Okay? Dan ini aku lewat sekalian lewat di alun-alun Madiun. Banyak banget pedagang kan, udah ngangkat kelimanya tuh rame, apalagi sebelum PPKM ya rame banget. Ini sih agak sepi menurut aku. Nah ini dia alun-alun kota Madiun. Ya udah nggak usah kebanyakan ngomong ya, langsung aja kita ke reviewnya. Lagi ini beefnya ini kayaknya di bakar gitu lah, terus ada sayurnya itu ada kubis, timun kelihatan nggak sih, timun ini ada timun, terus ada roti lagi, terus ada beef, ada keju, terus bawahnya pol itu ada sayurannya lagi. Ya ampun guys, sumpah aku lagi ngetek, aku lupa mencet tombol videonya. Lihat nih, udah habis paro sama ini. Ya Allah. Ya udah lah ya, nggak apa-apa, kita terusin aja. Aku janji deh besok aku ulangin lagi. Ini nggak apa-apa ya, kamu lihat yang ini aja. Tapi tetap ini rasanya enak. Ini terenak yang pernah aku coba burger di McD, yang paling enak nih, enak banget. Terus dagingnya itu, beefnya itu kerasa banget, apalagi kalau ditambahin saus. Kalau ditambahin saus kayak gimana? Ini tuh apa ya, acar timun ya kayaknya ya, entah apa ya, nggak suka. Namanya
beef, Big Mac beef racer. Enak. Harganya pun menurut aku worth it sih, karena beefnya itu ada 3 slice. Terus juga di sini juga ada keju. Kejunya juga enak. Berasa banget. Menurut aku sih worth it ya. Ini mah enak. Mas ya. Hari ini tuh ngeselin banget. Bisa-bisanya gitu loh. Aku lupa mencet tombol untuk videonya. Minuman tuh juga udah habis. Kenceng banget lah. Oke, dicicipin satu-satu dari mulai rotinya. Ini rotinya aja. Rotinya enak, lembut, enak lah. Terus ini beefnya lagi tuh lingkaran gitu ya guys, kayak beef biasanya. Ya, enak banget. Terus yang bawahnya itu beefnya kayak gini. Ini kayaknya di apa ya, kayak dibakar gitu ya. Enak juga. Terus bawahnya itu yang tengah itu ada roti lagi. Terus juga atasnya roti ini tuh ada sayurannya, tapi sayurannya udah habis aku makan. Ini rotinya. Enak. Terus yang terakhir itu ada beef, sama ini ada keju. Wah. Ini kejunya berasa banget. Habis. Sisa rotinya. Ini aku udah kenyang banget. Kenyang sekaligus gedek. Sumpah gedek banget gue. Kok bisa-bisanya belum kepencet. Nah. Ini minumannya tadi aku pesen yang Red Velvet. Ini aku beli di Cafe Smell. Ini enak banget. Dan di dalamnya ini ada boba, susu, sama kayak ada Red Velvet-nya. Ini enak banget. Bobanya juga gak kalah sama boba-boba yang mahal-mahal gitu. Enak banget sih. Aku selalu pesen yang Red Velvet ini. Buat kalian yang rumahnya Madiun, wajib cobain ini. Boba yang Red Velvet Milk. Enak banget.
review dari aku. Aku sumpah sedih banget guys, tapi ya udahlah ya, aku upload karena video opening aku menurut aku bagus sih, jadinya aku pengen upload sekarang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan see you next video, dadah.